Sorotan skuad Palestina untuk FIFA Matchday Juni melawan timnas Indonesia dan Cina, tak ada nama Jonathan Cantilana. Pelatih Palestina, Makram Daboub membawa 23 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia, 14-6, dan Cina, 20-6, mendatang. Di antara daftar pemain yang dibawanya, masuk nama mantan pemain Persib Bandung Mohammed Rashid. Serta ada 5 debutan yang berkesempatan memainkan laga perdananya bersama tim senior Palestina. 5 nama tersebut adalah Bara Aharoub, 25, El Mehdi Isaah, 24, Bashar Shobaki, 22, Mohamed Yousefin, 26, dan Atta Jaber, 28, yang merupakan mantan kapten timnas Israel U21 yang telah rampung menyelesaikan proses naturalisasi. Palestina tidak membawa pilar-pilar penting seperti kapten Musab Al-Battat, lalu Odeida Bak, dan Amarkad Doura.